Terima kasih ya Salma. Dan kalau anda yang sedang menuju ke tapak Floria Putrajaya 2014 ini, senang je kalau nak tahu landmark dia. Kalau jumpa Masjid Tuanku Mizan ataupun Masjid Besi tu, insyaAllah akan jumpalah Floria Putrajaya. Memang berdekatan Farah. Dan kalau sambil kita melihat keindahan dan kecantikan flora fauna di Floria Putrajaya ini, jangan lupa kewajipan kita. Jadi sama-sama kita nak, kita tengok juga kecantikan Masjid Besi atau Masjid Tuanku Mizan. Tak jauh je daripada Floria ni. Jadi sambil tengok, kita boleh juga menjalankan ibadah kita seperti biasa. Dan kita nak bersama lagi dengan seorang tetamu kita yang begitu dekat juga dengan dunia flora, fauna, bunga-bungaan. Siapa tu Farah? Beliau adalah seorang pengusaha landscape dan terapi bunga. Masya Allah. Kita berbesar hati nak bersama dengan Puan Rohani. Assalamualaikum Puan Rohani. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Alhamdulillah. Terima kasih. Nampak cantik warna merah Puan Rohani. Itulah dia. Merah tandanya berani. Alhamdulillah. Ros merah ya. Ya saya. Okey Farah, jadi Puan Rohani memang seorang pengusaha landscape. Ya, dan saya nak tahu macam mana Puan Rohani boleh timbul minat untuk menjadikan landscape sebagai satu hobi dan juga mungkin berjaya. Ya. Okey, kalau bertanya saya berkenaan dengan landscape ni, setiap sesuatu tu ada sejarah dia ya. Jadi sejarah saya bermula dengan landscape. Kalau by background saya ni seorang engineer ya. Berbeza. Jadi dari satu jurusan yang berbeza, kita cuba kepada jurusan pertanian ni. Pertanian ni memang kalau kita tengok macam kita di hari ini dekat Florida ni, inilah kita boleh gambarkan macam mana Allah gambarkan taman syurga tu. Macam di syurga tu terdapat taman-taman ya, taman-taman indah yang yang tanahnya putih, bau yang mempunyai haruman kasturi yang semerbak baunya ya. Jadi kita kat hari ini marilah kita ke Floria ya, kita tunjuk, kita nampak bunga-bungaan dekat sinilah kita mendekatkan diri dengan Allah. Jadi kita cari tengok pasal landscape ni. Kalau tanya saya, menjawab soalan yang dari awal tadi, macam mana saya cuba bidang ini? Pada satu ketika saya ada masalah dengan kesihatan dan saya menggunakan terapi ya, terapi bunga, terapi bauan. Secara spesifiknya saya gunakan terapi dengan menggunakan ros ya. Jadi itulah dia. Kenapa agaknya memilih ros? Dan kalau kita lihat mungkin dari segi mata kasar kita yang biasa ni mungkin tak nampak terapinya di mana. Tapi sebenarnya mungkin dari segi waktu nak tanam tu pun, ada setengah orang pun dah nampak dia punya terapi seninya di situ. Dah bercakap. Ada setengah orang yang bercakap juga betul. Ada bahasa-bahasa dia juga. Okey, menyentuh soal tu, suka saya nak berkongsi apa yang ada dalam Quran, dalam surah Ar-Rahman, tatkala bumi terbelah membentuk ia mawar merah yang mengalir seperti dunia. Fabi'ai ala irabbikum matukaziban, nikmatku yang mana satu yang hendak kau nafikan. Jadi kalau kita elaborate banyak secara detail, publik boleh baca kitab Ad-Dadir ya, ataupun dinamakan kitab kuning dinamakan. Dekat kitab ni menceritakan banyak berkenaan Isra Mikraj. Kita pun baru melepasi bulan Rejab, 27 Rejab ya, Isra Mikraj. Suka saya nak ceritakan pasal rose ni sebab saya menggunakan terapi rose. Rose sahaja. Dan kita buat jus ya, jus tu kita blend dengan nikmat-nikmat Allah yang lain ya. Contohnya bunga dalam masa Isra Mikraj, siapa yang bersama Nabi? Jibril, Mikail, Burak dan Nabi ya. Jadi sewaktu mereka menaiki Burak ya, melepasi langit sampai lapisan itu, Burak ni mengeluarkan peluh. Jadi peluhnya titis ke bumi. Ya, peluh dari Burak tadi. Jadi peluh dari Burak itulah menghasilkan, apabila jatuh ke bumi, menghasilkan dia rose yang berwarna kuning. Ya. Jadi air tisan peluh Nabi pula menghasilkan, apabila sampai ke bumi, dia menghasilkan berwarna merah. Itulah sebab Nabi seorang yang berani, seorang perjuang yang agung, kan? Jadi itu sebab merah dikatakan berani, ya. Kita mencontohi Nabi kita. Jadi tak lupa juga saya macam peluh Jibril itu sendiri, kerana segankan kepada orang yang hebat. Jadi peluhnya juga menitis ke bumi, membentuk ia mawar yang berwarna putih. Putih suci, itulah dia sifat seorang malaikat yang putih suci, yang tunduk ya, taat kepada perintah Allah. Itulah antara salah satu sebab kenapa ya, saya Puan memilih rose ya, saya.
Puan Rohani, saya rasa Puan Rohani antara seorang hamba Allah yang telah dipilih oleh Allah untuk diberi ilham menggunakan rose sebagai satu terapi. Sebab saya rasa mungkin masyarakat di luar biasa dengan tentang terapi garam, terapi ais, terapi minda untuk lebih positif dalam kehidupan. Jadi saya agak tertarik dengan yang Puan ceritakan tentang jus mawar, jus rose. Mungkin boleh kongsikan macam mana resepi dia, macam mana cara menggunakan dan macam mana satu lagi Puan boleh berjaya menjadi pulih daripada kanser. Jus rose ni senang saja nak buat ya. Saya terus bagikan resepinya dulu. Resepinya untuk kita gunakan mawar-mawar yang segar-segar. Untuk satu serving tu lebih kurang 250 ml air zam-zam kita gunakan. Ya, air zam-zam. Kenapa air zam-zam kita gunakan? Nanti kita tanya kita tidak break lebih lambat lanjut. Kita gunakan kelopak bunga mawar sebanyak 20 gram. Warna apa pun tak apa. Warna apa pun tak apa, sebab kita nak blend kita, sebab dalam mawar tu sendiri dia ada komponen ya, komponen yang dapat yang lebih spesifik dia dapat sikun yang itu yang merawat sakit ya. Dan kita gunakan madu madu tak orang cakap tak semua orang tahu surah lebah ya, dalam surah An-Nahl ayat 69 Allah kata makanlah bunga-bungaan, buah-buahan. Selepas itu kau keluarkan cecair, minuman. Jadi untuk merawat, untuk menjadi ubat kepada manusia. Dia suruh lebah tu ikut turut perintah Allah. Jadikan untuk kita umat manusia ni penawar. Ya. Itu dia. Itu sebab kita gunakan madu. Macam air zam-zam. Kenapa air zam-zam? Kita balik-balik. Air zam-zam tu adalah air yang orang cakap mineral tinggi. Tapi kita pergi jauh lebih sikit sebab waktu Isra' Mi'raj. Nabi sebanyak dua kali dibuka hatinya, dibasuh hatinya dengan air zam-zam. Jadi kalau tanya di manakah hati, di manakah minda, sebenarnya dah ada di dalam di dalam yang dalam Islam tu sendiri. Allah tunjukkan contoh, Nabi itu dibelah dadanya, dibasuh sewaktu Isra Mikraj, dibasuh sebanyak 3 kali untuk nak hilangkan segala yang tak elok. Bukan kata Nabi itu seorang yang tak elok, tetapi Nabi di saat itu dia berada dalam kesedihan ya, dia berada dalam kesedihan atas kematian isteri, bapa saudara. Jadi kalau kita tengok di sini untuk pesakit-pesakit kanser, jangan kita rasa kita putus harapan. Sebab setiap apa yang Allah jadikan pasti ada hikmahnya. Contoh, kita ambil contoh pada Nabi itu sendiri. Satu situasi yang dalam keadaan diduga Allah, tapi diakhirkannya dengan Isra' Mi'raj. Satu hikmah, satu nikmat yang diberikan Allah. Jadi itu juga pada kita. Mungkin kita ambil iktibar pada kesalahan-kesalahan yang lalu. Jadi setiap apa yang Allah jadikan pasti ada hikmah ya. Jadi seperti apa yang saya dapat, satu ketika dahulu saya berada dalam keadaan trauma, tetapi dibagi nikmat Allah ya, alhamdulillah ditemu Allah kan dengan ilmu rus ya. Jadi di sini saya buat research, mendalami, dan pada hari ini saya selaku ketua program untuk Club Ros, saya mengajar kepada takdir, kepada siapa yang nak belajar cara nak tanam ros, cara nak merawat menggunakan ros. Jadi pendek kata, la tazan, jangan bersedih. Kehidupan perlu diteruskan, insyaallah. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita, insyaallah. Dan dengan penerangan Puan Rohani tadi, saya teringat pesan Rasulullah, satu hadis antara riwayat Bukhari tak silap, tiada sakit yang tiada penyembuhnya kecuali asyam, iaitu maut. Yang penting kena usaha. Dan mungkin ilham menggunakan bunga ros didatangkan kepada Puan Rohani dan menjadi satu kebaikan kepada penonton-penonton luar sana. Mungkin ada di kalangan kita yang menghidap kanser, ahli keluarga, kawan-kawan dah rasa down, rasa demotivated, tak ada motivasi, rasa dah memang takkan baik, dah takkan pulih. Tapi kita lihat kat depan saya, dekat depan tuan-tuan dan puan-puan sendiri, Puan Rohani pulih dan sihat daripada kanser otak. Alhamdulillah. Suka yang saya baik tu kita ambil ya, insyaAllah. Suka saya untuk memberitahu di sini
saya ada pasien yang kanser payudara tahap ketiga dengan indeks bacaan tumornya 2050. Dan dah buat kemoterapi untuk 3 kali. Dan selepas 1 bulan sahaja mengambil jus rose sebanyak 4 kali sehari. Alhamdulillah, lagi pada tumor reading tu, lagi pada 2050 turun kepada 374 bacaan dia dalam masa sebulan. Ya, sebanyak 74% dia punya reduce. Kalau masyarakat biasa, semua kita ada cancer cell, tapi kena maintain di bawah bacaan 30. Ya, jadi insyaAllah itu dia. Usaha tangga kejayaan, insyaAllah. Di mana ada jalan, di situ ada kemahuan. Sebenarnya banyak khasiat daripada bunga-bunga rose, satu kemahuan ni, masyaAllah. Dan jus yang sangat mudah untuk dibuat, kandungan air zam-zam, madu dan juga kelopak bunga mawar ni, terbikan jus untuk mengubati penyakit. Okey, kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Puan Rohani selaku pengusaha landscape dan juga terapi bunga. Saya kira pasti ramai penonton-penonton kita yang rasa bersemangat ya, terus mendapat satu petunjuk baru pada mereka yang mungkin mengidap kanser juga. Satu pilihan untuk pengobatan. Ini meneruskan kehidupan ya, sama-sama kita mungkin boleh pelajari apa yang kita kupas tadi, insyaAllah. Dan kita nak berehat seketika, Nazra, selanjutnya selepas ini. Selepas ini insyaAllah kita akan bersama seorang lagi coach yang akan memberi info-info yang berguna. Sementara itu saya dengan Farah nak jalan-jalan sekejaplah di Flora Putrajaya ni. Anda yang tak datang lagi, jom ke Putrajaya. Kita rehat dulu ya, Farah. Rehat dulu insyaAllah.